Kita di mana ini? Mas Adam, gimana Mas Adam? Kapan? Mas Adam sih. Iya, maaf, maaf. Kita cerita, kenapa? Enggak, lu anak nongkrong masih sih. Loh. Ini kita nih karakter Scooby-Doo. Emang dia doang yang pakaiannya paling standar. Kalian enak kayak kan... Scooby-Doo. Aku malah kayak Chet loh. Enggak, lu nih jadi si Shaggy. Hah? Lu Shaggy? Nama? Shaggy lu. Shaggy Aulia. Sandy. Fred. Fred gua Daphne. Ini penyanyi dangdut Mangga Dua nih. Elma. Siapa sih namanya itu yang oren? Iya, siapa namanya Velma, oren? Velma. Udah kita gak horor-hororan kok. Udah kita unboxing aja dah. Iya, kita unboxing Pak Haji ya. Jangan di unboxing. Yaudah, dari lu, Velbak coba. Velbak. Velbak dia. Velbak. Siapa nama lu? Nama lu siapa? Velma. Velma. Pertama ini nih, gua liat nih. Salah. Nih. Ini kiriman dari siapa ini? Ini kiriman dari Bu Nanda. Bu Nanda. Kata Bu Nanda, katanya dia gini, gue punya solusi buat kalian kalau lagi hujan, gak kehujanan sama sekali, benar-benar gak nyipratin badan. Nih. Ini bukannya kiriman dari Lukman? Lukman? Oh, Bulukman. Oh iya, Buluk. Buluk. Bulukman. Coba itu cara pakainya bagaimana, Buluk. Coba. Jangan suka dipisah nama orang. Emang bener, dari Bulukman kan? Iya, Bulukman dikasih ke Bu Nanda. Ya, iya bener, tapi panggilnya lengkap Bulukman, jangan Buluk juga dong. Ingat aja ya, Pak. Mainan kita dulu. Oh. Wow. Pak, lebih enak lagi sih taruh shower sini ya. Biar bisa mandi. Kayak cuci steam mobil ya. Iya. Jadi selain kita tuh gak akan kecipratan, kita pun akan merasa baru. Tuh, betul. Kayak diplastikin. Iya. Wow. Oke, selanjutnya. Dan yang pasti, ya, kalau kita pakai payung itu, kita akan jadi pusat perhatian. Iya, betul banget. Daripada pusat perbelanjaan. Unboxing kedua, Velma, silakan. Dari mana ini? Iya, ini dari Duki. Duki? Istrinya cuman Bu Duki. Buduk. Buduk. Buduk dong. Dari Buduki. Apa tuh, Velmi? Ini dari Buduki. Tuh, keluarkan balonnya. Ini udah dikasih mana? Tahu nih. Kan ya. Kalau kita lagi sabunan ini ya. Ini dong nih. Oh. Tar. Oh. Ah, nih. Ini orang gak baca skrip, masa jadi musang? Kita tungguin dari tadi, si anjing belum datang. Iya kan si anjing kan? Anjing. Iya kan? Scooby-Doo kan anjing kan? Iya. Scooby-Doo anjing. Baru datang. Ini dia. Scooby-Doo, sejak kapan kamu? Scooby-Doo dari mana? Aku pakai celana sih, Scooby-Doo. Iya, pakai celana. Aku lagi cari celana tadi. Soalnya mereka teng-teng. Scooby-Doo biasanya ada? Ada ininya, Scooby-Doo gitu. Scooby-Doo. Scooby? Kenapa jadi lebih Scooby yang lu ya? Berarti harusnya gua dong ya jadi Scooby-Doo. Coba. Scooby-Doo. Scooby. Kayaknya anjingnya radang deh ya. Lanjut, kotor, ini sih. Kotor, Scooby nih. Kotor nih. Ini sabun bagus banget nih. Coba. Bagus ini, bisa jadi dipencet gini ya. Iya, jadi orang-orang tuh kalau misalnya sabunan tuh bentuk sabunnya kan gak bagus. Iya, kalau ini bagus. Bentuknya. Oh. Langsung mana sih? Kebalik kali. Nah, gitu. Hancur juga. Hancur juga. Coba di kertas ini. Nih. Nah. Tuh, enggak jadi apa-apa. Enggak jadi apa-apa. Tuh kan. Tahu enggak sih kita tuh buang-buang waktu, tahu? Bermanfaat. Ini banyak banget yang pengen sabunnya tuh bentuknya enggak biasa aja. Apa? Ada lagi. Apa? Yang kedua. Ketiga. Ada ketiga. Apa itu? Ada. Ini dari siapa? Ini dari Bu Minah. Enggak, ini Setio. Bu Setio. Buset. Dari Buset. Ya, Setio. Oh, ini kacamata.
tapi bisa jadi sedotan. Oh, sedotan. Coba. Coba. Siapa tahu membentuk bunga. Ya enggak, bukan masalah membentuk bunga dong. Enggak, biar kelihatan jalurnya doang. Iya. Enggak. Jadi kalau misalnya lagi lari, udah gitu bawa botol minum kan. Ini minumannya nih. Minumannya di bawah tuh, minumannya di bawah. Oh ini. Scooby, kenapa? Ada. Masa kecekek kepala sendiri gimana sih? Kok enggak tembus-tembus ya? Nah, Surya, akhirnya kenalin. Tadi gini lu Scooby. Dan gini Surya lu. Emosi. Ah, gua lu. Ini Scooby do. Ah, gua lu. Ya berarti gua. Iya dong. Bener. Bener itu. Ribet ya. Ini ya jadi tinggal ngambil sedotan ya. Banget, kebalik dong yuk. Kebalik. Yuk terbalik. Nah. Gak usah miring juga gak apa-apa sih. Ini matanya kemana ini? Dikalungin ke. Gituin. Pingin yuk. Nah. Ini terakhir nih. Nah tuh. Wow. Nyampe. Keren. Nyampe gue minum. Ya girang. Ini terakhir. Terakhir. Yarmin. Yarmin. Gak usah. Uyar dong. Oh itu buat kipas. Cuman nyalain aja. Kipas nyangkut. Depan. Nih, dari Buyar. Tuh, ini namanya kipas portable. Ya, selamat dulu. Ya, terima kasih semuanya yang sudah bersama kami pas sore selama ini ya. Yes. Ya, mohon maaf kalau ada salah-salah. Ya. Terima kasih banyak buat dukungannya. Ya. Ya. Dan mulai minggu depan. Mulai minggu depan. Kita akan tayang di hari Sabtu dan Minggu. Yes. Dengan tentunya dengan suasana baru, dengan nama baru, dan semangat baru. Yeay!